dan tidak dapat bagian makanan, sehingga Hantu Pagar tetap akan mengambil bagian makanan dari hasil pekerjaan mereka sebagai akibat dari kekecewaan dan pelampiasan kemarahan terhadap manusia. Dalam hal ini tidak menyebutkan tekad Palino, tetapi dalam pekerjaan Palino saling menyalahkan dan mengumpat pada Sang Pencipta. Dengan demikian, bahasa mereka dikacaukan sehingga tidak saling mengerti antara satu dengan yang lain. Maka perbuatan tak akan lanjut gagal sampai.